Selamat pagi, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di jasa utama kapital sekuritas cabang dan mogot zoom webinar cuan community. Nama saya Bernardi. Untuk Bapak Ibu yang belum kenal atau baru pertama kali ikut, semoga hari ini kita semua sehat selalu sehat semua. Covid belum selesai. Di hari ini tanggal 8 Januari 2022 tema kita adalah combo BMS Kita balik lagi rolling aja terus teorinya materinya Tapi untuk hari ini karena ada jadwal yang mendadak Sepertinya saya cuman bisa bawain sampai satu jam Sisanya minggu depan Selamat datang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir seperti biasa kami hampir setiap Sabtu akan mengadakan acara Zoom pelatihan tentang analisa teknikal lewat Zoom meeting. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya, terbuka untuk umum, baik Bapak Ibu sudah menjadi nasabah atau belum. Dan seperti biasa, materinya akan diupload di, di bit.ly/afl cuan copet. Kemudian untuk videonya akan diupload di channel YouTube kami youtubecom community Baik, mari kita mulai. Sebelum dimulai, saya akan berpesan semakin banyak Bapak Ibu belajar, semakin banyak mendapatkan manfaatnya. Kurang lebih seperti itu kata kata Mutiara pagi ini. Jadi jangan ragu untuk belajar mumpung masih dikasih waktu untuk belajar. Karena sejatinya saya merasa setelah sekian lama setelah sekian tahun di pasar modal saya merasa seandainya saya bisa belajar hal ini lebih awal mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi nggak apa-apa untuk belajar tidak ada kata terlambat. Terutama bapak ibu atau mas-mas adik-adik yang masih berusia muda, 20-an gitu kan habis lulus SMA, kuliah gitu kan 21, 22, pelajari analisa teknikal itu akan sangat bermanfaat karena pasar modal, pasar uang segala macam yang ada hubungannya dengan candle, kemungkinan di tahun-tahun mendatang akan semakin marak, apalagi mengingat bahwa pertumbuhan investor di Indonesia semakin uh, besar, bikin akun makin gampang, aplikasi um, aplikasi trading online trading ada di uh, desktop, mobile, iOS atau Android, web trade juga ada, kemudian Emiten juga semakin banyak, banyak yang IPO. Jadi, dan lagi itu kan di saham, apalagi kalau misalkan di forex atau mungkin di crypto, analisa teknikal itu akan sangat bermanfaat. Mari kita mulai. Sebelumnya, saya akan menyamakan persepsi tentang candlestick, di mana yang namanya candlestick itu terdiri dari upper shadow, real body, dan lower shadow. Jadi, ada tiga komponen penyusun candle, yang pertama bodinya. Bodinya itu yang yang bentuknya kotak, warnanya bisa putih, bisa hitam. Kalau standar internasional putih sama hitam, tapi kalau ada warna penggantinya biasanya warnanya itu uh, putih digantikan hijau, hitam digantikan merah. Di bagian atas itu ada upper shadow dan di bagian bawah itu lower shadow. Itu ada fungsinya. Dan mana tadi ya? Untuk yang paling atas itu adalah high. Jadi dalam satu candle dia memuat empat informasi. Open, high, low, dan close. Jadi open itu kalau misalkan bodinya putih berarti open di garis yang bawah, closing di garis yang atas. Titik terendah itu harga low, titik tertinggi harga high. Kemudian untuk yang bodinya hitam atau bodinya merah, open itu di bagian atas, closing di bagian bawah. Titik tertinggi itu harga high, titik terendah itu harga low. Oke, semua setuju ya. Kemudian, wah di sini bergabung bersama kita ada 23 orang. Sampai sejauh ini Bapak Ibu masih aman semua? Suara dan gambar terlihat? Gambar terlihat jelas, suara terdengar jelas ya. Aman ya. Oke. Nah, candle cukup segitu. Open, High, Low, Close. Warna putih, warna hitam, warna putih penggantinya warna hijau, hitam diganti warna merah. Kalau misalkan warnanya ganti-ganti, tapi ya kalau misalkan ada yang warnanya biru dan kawan-kawan ya berarti tinggal dilihat aja lah ya. Eh, closingnya di mana, Opennya di mana. Nah, kemudian untuk menunjang materi hari ini ada empat candle pattern yang selalu saya pakai. Yang pertama adalah Uh, in, uh, anu, higher high dan higher low. Jadi ada empat macam. Ini juga ada vid uh, videonya di channel YouTube kami. Empat candle pattern yang perlu bapak ibu tahu. Cukup empat aja nggak apa-apa. Yang lainnya dipelajarinya belakangan boleh. Candle pattern yang pertama ada higher high dan higher low. Candle bodinya itu warna bodinya itu boleh merah, boleh uh, hijau. Uh, tapi biasanya, kalau untuk higher high, higher low ini saya utamakan yang warnanya putih ya, atau hijau. Dengan posisi candle yang kedua, jadi formasi minimal dibentuk oleh dua candle. Formasi uh, dua candle dengan candle kedua, high-nya itu lebih tinggi daripada high yang pertama. Dengan low-nya juga, low yang kedua itu lebih tinggi daripada low yang pertama. Oke okay. Diawali dari tren bearish, jadi ini key pointnya itu adalah uh, diawali dari tren bearish, kemudian muncul candle, muncul dua candle dengan high candle kedua lebih besar daripada eh, lebih tinggi daripada high candle pertama dan low candle kedua juga lebih tinggi daripada low candle yang pertama. Strateginya adalah buy if break. Jadi beli jika di hari ketiga harganya bisa break out ke atas candle eh ke atas high dari candle yang kedua. Kemudian jika harga turun cut loss-nya di bawah low candle yang pertama. Itu strateginya candle higher high higher low. Dan berikutnya itu adalah lower high lower low. Kalau yang higher high higher low itu untuk biasanya untuk beli jadi diawali dari tren turun diawali dari koreksi diawali dari bearish kemudian ada higher high higher low itu untuk persiapan beli nanti penggunanya akan kepake di berikutnya kemudian pola yang kedua itu adalah lower high dan lower low formasi dua candle dengan candle yang kedua low eh salah high-nya itu lebih rendah daripada high candle yang pertama. Kemudian low-nya juga lebih rendah daripada low candle yang pertama. Nah, ini key point-nya adalah diawali dari trend bullish. Trend bullish, kemudian ada lower high, lower low. Kita bisa siap-siap jual jika harganya turun ke bawah low dari candle yang kedua. Tapi jika kemudian nggak turun ke bawah low-nya yang candle kedua, berarti kan ada kemungkinan sideways. Kalau sideways, ya udah, jangan dijual kecuali harganya turun ke bawah low candle yang kedua ini ya. Itu. Kalau misalkan ternyata flat sideways, kemudian dia malah breakout ke atas high dari candle yang pertama, itu boleh average up. Nanti habis itu kalau misalkan udah average up, kemudian ada lower high lower low lagi, ya Batas selnya ngikut low yang lebih tinggi. Gitu, pattern yang ketiga itu adalah inside bar dan outside bar. Eh, pattern ketiga dan keempat itu adalah inside bar dan outside bar. Kalau tadi higher high dan higher low fungsinya untuk beli lower high dan lower low untuk siap-siap jualan. Kalau inside bar dan outside bar itu bisa berfungsi untuk dua-duanya, jadi misal contoh, diawali dari trend turun, kemudian terbentuk minimal dua candle, di mana candle yang kedua itu high dan low-nya, secara keseluruhan dia berada di dalam area high dan low candle yang pertama di dalam ya. Jadi high dan low-nya itu semuanya di dalam area candle yang pertama. Di dalam inside namanya inside bar pattern. Nah, cara penggunaannya kalau misalkan di candle yang ketiga, keempat dan seterusnya, kalau misalkan dia bisa breakout ke atas high dari candle yang pertama, itu boleh beli. ...dengan cut loss-nya di bawah low dari candle yang pertama. Kalau misalkan outside bar, itu kebalikannya. Kalau misalnya inside bar kan candle yang kedua... ...itu dari high ke low itu berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Kalau outside bar itu kebalikannya. Jadi misalkan ini ada candle pertama, kemudian ini candle kedua... Jadi candle kedua high dan low nya itu di luar area high dan low candle yang pertama. Kebalikan dari inside bar, jadi outside bar itu kebalikan dari inside bar. Strateginya, cara penggunanya juga sama. Kalau misalkan dia bisa breakout ke atas high dari candle yang paling besar itu, berarti itu boleh beli. Cut loss-nya di bawah low dari candle yang paling besar itu. Itu ya. Key poinnya itu ketika harganya diawali dari tren bearish, kemudian muncul inside bar atau outside bar, disitulah bisa dipakai untuk siap-siap beli. Kalau harganya naik, kalau harganya turun berarti tren bearishnya melanjut berlanjut. Nah, kemudian kalau misalkan diawali dari tren bullish. Jadi ada trend bullish, trend bullish itu kan higher high dan higher low. Jadi serangkaian candle yang higher high dan higher low. Kemudian suatu ketika terbentuklah candle uh, pattern yang seperti ini, inside bar. Nah, kalau misalkan harganya bisa breakout ke atas high, itu boleh average up, nambah barang. Tapi kalau misalkan harganya turun ke bawah low-nya, itu take profit. Dan kalau misalkan ada Bapak Ibu yang misalkan belum punya barangnya nih dari kenaikan sebelumnya belum punya misalkan. Ketemu inside bar ini boleh beli seandainya bisa breakout ke atas high-nya dari candle yang pertama. Kalau udah beli cut loss-nya di bawah low dari candle yang pertama gitu. Kebalikannya juga untuk outside bar cuman posisi candle-nya dibalik doang. Jadi yang kecil di depan yang besar di belakang baik break harganya breakout ke atas high dari candle yang besar dan cut loss nya juga kalau dia turun ke bawah low dari candle yang besar Oke empat candle pattern sampai di sini semua sudah memahami aman bisa dipahami bisa dimengerti Oke. Okay. Masih ingat ya, empat itu tadi apa aja? Higher high, higher low, lower high, lower low, inside bar dan outside bar pattern. Nah, pertanyaannya, buy-nya di candle ketiga ya. Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Karena bisa jadi konfirmasinya itu ketika ada di candle keempat, kelima, gitu. Jadi, mungkin candle ketiga masih di dalam area high dan low-nya bisa jadi jadi, mungkin di candle keempat baru dia bisa breakout, bisa jadi contoh. Eh, misalkan kayak gini, jadi misal ini candle higher, high, dan higher low. Kemudian candle ketiga masih di dalam, candle keempat masih di dalam. Itu kita nggak action. Misalkan candle kelima baru dia breakout. Nah, kita baru action di candle kelima untuk warna candlenya higher high dan higher low saya prefer warna putih-putih jadi warnanya uh, candlenya naik gitu ya tapi kalaupun misalkan ada yang item-item ya tetap itu higher high dan higher low cuman saya lebih suka kalau misalkan ada saham lain ada instrumen lain yang uh, candlenya putih-putih itulah saya pilih yang putih-putih itu kemudian kalau yang inside bar dan outside bar pattern kalau yang inside bar, saya lebih suka candle yang di dalam, candle yang kedua itu yang warnanya putih gitu. Jadi walaupun, walaupun yang pertamanya itu hitam, tapi kalau yang keduanya putih, nah itu saya lebih suka daripada duanya hitam-hitam ya. Tapi paling suka ya memang putih-putih sih gitu. Dan kalau yang outside bar, khusus yang outside bar candle yang kedua yang besar itu harus putih. Ya kalau hitam kan jadinya mungkin bearish engulfing, mungkin. Tapi yang jelas untuk outside bar saya lebih suka yang candle yang kedua itu harus putih. Oke, pertanyaan berikutnya, belinya di saat breakout atau konfirmasi market mau close. Nah, ini strateginya bisa saya kembalikan ke Bapak Ibu. Boleh pada saat on the spot dengan resiko ketika tutupan kita nggak tahu dia ditarik turun atau enggak atau nungguin tutup dengan resiko menjelang tutup dia udah terlanjur terbang tergantung bapak ibu mau pilih jalan ninja yang sebelah mana gitu ada lagi yang mau bertanya candle time frame nah candle time frame pilih yang satu menit atau lima menit untuk di saham saya akan pilih time frame-nya itu semua pakai daily Tapi untuk uh, mungkin forex Mungkin ada bapak-ibu yang trading forex juga Saya lebih nyaman pakai hourly Nanti baru eksekusinya di 15 menit <laughs> Kalau daily kelamaan bosen nunggunya Ada lagi bapak-ibu yang mau bertanya Boleh silahkan Sebelum kita beranjak ke materi berikutnya Aman? Oke. Okay. Lanjut. Baiklah, kita lanjutkan. <laughs> Oke. Okay. Nah, indikator, indikator yang selain candle yang saya gunakan, yang pertama adalah pasti Bollinger Band ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Bollinger Band periodenya 20, time frame-nya daily. Jadi periode 20 udah simple standar saja. Kemudian saya butuh bantuan satu moving average, saya pakai yang eksponensial, itu periode 60. Kemudian untuk MACD-nya saya pakai periode yang standar juga 12 26 9. Untuk stokastik saya pakai periode pendek 533 Kalau yang untuk agak panjang, uh, maksudnya agak panjang itu cuman beda dikit sih. Saya pakai periode 1033 Dan semua chart di materi ini menggunakan time frame daily. Jadi Bapak Ibu yang masih pemula teman-teman mas mbak adik-adik yang masih pemula masih baru belajar candle bisa lebih apa ya lebih santai belajarnya kalau daily kan di saham kan tutup jam 3 sore jadi sore malam itu bisa pelajari dengan lebih santai lagi semua AFL untuk Ami Broker ini bisa didownload di download di bit.ly slash AFL cuan copet dan materi juga diupload rekamannya sih bukan materinya rekamannya diupload ke youtube.com slash community tapi pdf nya juga di ada di itu sih bit.ly avelcuancopet copet oke aman ya selanjutnya bollinger band bollinger band ini saya nggak akan cerita ini sejarahnya apa itu kepanjangan lah ya nggak penting bollinger band itu bentuknya seperti ini kurang lebih kayak gitu ya periodenya saya pakai periode 20 di mana yang perlu saya ceritain adalah sebenarnya periode 20 itu maksudnya ini yang garis tengah ini itu adalah simple moving average 20 SMA 20 periode 20 sisanya itu standar deviasi standar deviasi 2 eh, jadi SMA 20 ditambah standar deviasi 2 ini yang dikurangi kayaknya sih gitu loh rumusnya kayaknya ya Oke okay. Hmm. Ada tiga garis yang diberi nama kalau yang garis atas itu Bollinger Top atau bahasa Indonesia aja lah ya atas gitu kan Bollinger atas nah, Bollinger middle Bollinger yang tengah atau yang bottom yang Bollinger bawah nah, minimal tahu dulu itu garisnya itu garis apa sih namanya Bollinger yang atas tengah dan bawah Kemudian apa fungsinya? Saya akan cerita kalau yang tengah itu kan dia kadang ada turun, kadang ada mendatar, cenderung datar, ada yang nanjak. Kalau yang turun, downtrend, biasanya itu harganya beris. Kalau yang flat, biasanya harganya jadi sideways. Dan kalau misalkan sideways itu bukan berarti dia itu beneran harganya itu beneran flat. Bener-bener flat itu enggak. Tapi bisa jadi dia bergerak naik turun gitu. Itu maksudnya. Naik turun tapi dalam range tertentu. Nah itu sideways. Dan kalau yang eh, bollinger tengahnya cenderung nanjak biasanya itu adalah uptrend nah kita bisa manfaatkan yang tengah ini kayak e, ibaratnya kayak kapal dia itu yang ngatur geraknya yang sirip di belakang itu apa namanya sih <laughs> ya itulah kurang lebih nah oke okay. kemudian apa sih gunanya yang samping-samping ini yang bollinger atas sama bollinger bawah kalau untuk yang bollinger atas dan bawah kalau misalnya dia itu trennya melebar, eh salah, kalau misalkan Bollinger Band-nya itu melebar, membuka mekar lah ibaratnya gitu, kayak bunga mekar, biasanya itu trennya menguat. Entah itu bullish atau bearish, bullish atau bearishnya itu dilihat dari yang Bollinger yang tengah. Tapi kalau misalkan eh, yang atas dan yang bawah itu mekar, membuka, melebar, berarti trennya itu menguat. Dari yang tadinya, mungkin yang tadinya, misalkan ini beris ya, mungkin yang tadinya turunnya biasa aja, landai. Begitu bollingernya buka, dia turunnya lebih kenceng. Nah, kayak gitu misalkan. Hal yang sama juga ketika dia lagi uh, bullish atau uptrend. Jadi mungkin yang biasanya uh, melandai, jadi lebih kenceng gitu naiknya. Kurang lebih kayak gitu. Ilustrasinya uh, kurang lebih begitu. Oh iya yeah, Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung ditanyakan saja nggak apa-apa ya nggak usah nunggu uh, saya nawarin siapa tahu ada yang mau tanya. <guruh> nah jadi middle bollinger band atau bollinger yang tengah itu fungsinya untuk me, untuk kasih tahu saya trennya itu lagi uh, dalam jangka pendek itu itu dia lagi bullish atau lagi bearish karena strategi apa namanya uh, trading style saya itu nggak panjang-panjang banget kok paling cuman uh, seminggu dua minggu itu selesai kalau bisa tiga hari selesai ya lebih bagus lagi Oke okay. kalau tidak mau menggunakan bollinger indikator apa yang mendekati atau mirip seperti bollinger eh uh, doncian <laughs> doncian channel mungkin eh uh, mungkin deh ya? atau ada lagi apa nggak tahu sih tapi yang jelas kalau misalnya Bollinger Band itu hampir selalu ada di semua trading tools jadi kalau bahkan ya pasti ada lah ya kayak misalkan di trading view pun ada nah kayak gini cerita nih ini untuk cerita nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, Contohnya seperti ini. Jadi ketika tren uh, salah, ketika Bollinger Band-nya itu melebar, yang tadinya mungkin harganya itu flat, tiba-tiba kalau pas melebar, nah ini trennya turunnya itu lebih kencang karena ini kebetulan lagi beris. Hal yang sama juga ketika middle Bollinger Band atau Bollinger yang tengahnya ini nanjak, Kemudian Bollinger Top dan Bollinger Bottomnya melebar. Nah, dari yang tadinya naiknya biasa aja, tahu-tahu naiknya ngegas. Itu. Acuan warna, hmm. ungu. Acuan warna ungu atau hijau yang trennya bagus. Emang ada ungu ya? Hmm. Ungu sih di mana? <laughs> ungu itu di mana Pak? ungu uh, violet rasa nggak ada warna e violet deh mm. nah jadi kalau misalkan eh uh, melebar nah. kita harus siap-siap dia itu jadi gini ketika trennya uh, trennya menguat bollinger bandnya melebar berarti kan trennya kan tambah kenceng naiknya atau turunnya kan tambah kenceng kalau di saham kita kan bisa profit kalau harga jual di atas harga beli nah tujuannya goalnya adalah sebelum trennya itu menguat kita harus sudah punya duluan jadi uh, kalau misalkan trennya itu udah ngegas lah harganya udah terbang meroket lah ibaratnya tujuannya adalah kita harus sudah punya sebelum harganya terbang tujuannya itu oh, ichimoku ya kalau ichimoku saya kurang menguasai saya lebih suka Bollinger band karena kenapa Bollinger band karena Hampir semua buku analisa teknikal itu di bagian awal pasti ada Bollinger Band. Bollinger Band, MACD, stokastika itu udah kombinasi maut lah ibaratnya. E, apa namanya? E, kombinasi sejuta umat. <laughs> Oke, kita lanjutkan. Jadi tujuannya adalah sebelum harganya bisa meroket sebaiknya kita sudah punya dulu. Nah, golnya itu pembelajarannya adalah untuk itu. Oke. Berikutnya. Oke. Eh uh, tadi itu kan Bollinger Band. Garisnya apa saja? Gunanya apa saja? Dan selanjutnya enggak langsung eh enggak usah pakai lama. Kita langsung kasih tahu apa kita langsung belajar saya langsung tunjukkan bagaimana strateginya yang pertama ada tiga macam strategi saya bingung kasih namanya apa sembarang saya kasih nama nomor satu yang pertama itu adalah counter attack nah ceritanya gini yang pertama trennya itu Tren besarnya, tren besarnya itu maksudnya mungkin tren dalam tiga uh, bulan, empat uh, bulan, enam bulan gitu kan, dia masih cenderung bullish. Jadi, tren itu kan uh, gini, bullish itu kan gini, ada zigzag. Nah, gini kan ya, ini bullish. Jadi dia swingnya itu, swing highnya lebih tinggi, lownya juga lebih tinggi high lebih tinggi, low lebih tinggi gitu kan. Tapi akan ada momen ketika dia itu turun dan kita belum tahu apakah turunnya lebih rendah dari sebelumnya atau enggak. Nah, di momen yang seperti ini, itu kita bisa manfaatkan strategi untuk yang versi counter tag ini. Jadi gini ceritanya. Diawali dari tren bullish, kemudian harganya turun, Kemudian candle-nya itu keluar dari Bollinger bawah. Keluar dari Bollinger bawah. Jadi, ketika trennya bullish tapi harganya turun keluar dari Bollinger bawah. Nah, itu ya, itu key point-nya di situ. Selanjutnya, sinyal buy itu kalau candle-nya bisa masuk balik lagi bisa bisa masuk balik lagi ke dalam area Bollinger Bandnya. Di situ kita cek nya apakah itu higher high higher low, apakah inside bar ataukah outside bar. Jadi key pertama trennya masih bullish. Habis itu ceritanya nilai koreksi nih, koreksi kemudian ternyata nya keluar dari Bollinger Band. Nah kita tungguin Ketika ada candle yang masuk ke dalam Bollinger Band, nah ini oke. Okay, nanti ada pertanyaan, nanti ceritain ya. Ketika uh, dia masuk ke dalam Bollinger Band, itulah sinyal belinya. Tapi dicek lagi, sinyal belinya itu apakah higher, high, higher, low, apakah inside bar atau outside bar. Oke, okay. nah di sini ada yang bertanya, kok bisa itu bullish, middle Bollinger-nya akan turun? Ya, betul, middle Bollinger-nya turun, makanya itu di uh, yang pertama saya itu cerita nih tren besar masih bullish ini memang triknya di sini dan eh uh, saya di sini baru cerita ini setelah sebelumnya beberapa kali kita zoom tentang si combo BMS ini udah beberapa kali di sinilah ibaratnya satu persatu uh, sedikit demi sedikit lah di upgrade ceritanya gitu ya untuk yang middle Bollinger Band itu memang turun. Tapi itu mewakili tren periodenya kan 20 ya. Mewakili tren yang pendek. Tren pendeknya, tren pendeknya memang lagi turun, lagi koreksi. Tak makanya sini saya tulis tren besarnya masih bullish. 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir, 6 bulan terakhir masih bullish itu kan. Kemudian ada koreksi. Nah, ini counter -nya ketika candle keluar masuk ke dalam, cek lagi candlenya apa. Kemudian kalau misalkan ada konfirmasi, silahkan dieksekusi. Konfirmasi itu maksudnya contoh ini kan candlenya outside bar pattern. Nah, kalau misalkan ada ada konfirmasi, boleh dieksekusi. Contoh ini high-nya sempat naik ke atas, boleh, nggak apa-apa. Contoh yang ini, closing-nya di atas, oke. Okay. Atau candle yang ini, closing-nya sudah jelas di atas, itu kan, sebagai konfirmasi, boleh. Cut loss-nya di bawah low dari outside bar pattern, nah gitu. Ini kebetulan di sini munculnya outside bar pattern, tapi kalau higher high, higher low, yang ngikutin cut loss-nya yang higher high, higher low. Muncul inside bar pattern, ya biasanya sih bukan inside bar sih, karena kalau inside bar kan candle keduanya kecil, biasanya sih bukan inside bar antara higher high higher low atau dia outside bar pattern gitu kemudian eh, uh, jangan lupa ini ya maksudnya masuk ke dalam area Bollinger Band itu close nya jadi close nya itu berhasil masuk kembali Oke ada pertanyaan izin tanya selain outside bar pattern apa aja Loh tadi cuman empat higher high higher low Lower High Lower Low Inside Bar Pattern Outside Bar Pattern, cuma 4 pak. Dan polanya seperti apa sih? Nggak tahu bedanya soalnya. Oke, okay. Outside Bar Pattern. Nah ini yang seperti ini, ini Outside Bar. Oh baru join. Uh, tolong bapak uh, Ilham ini berdiri dulu depan kelas. Asik Bapak terlambat ya. Oke, ini outside bar pattern. Jadi candle kedua itu high dan low-nya itu berada di luar area high dan low candle yang pertama. Oke, itu. Nah, ketika candle-nya closing di dalam Bollinger Band, kita udah siap strateginya apa? Buy-nya di berapa? Cut loss-nya di berapa? Oke. Berikutnya. Nah, ini. Beli kalau misalkan harganya breakout ke atas high-nya. Cut loss-nya di bawah sini. Ini eksekusinya boleh di sini, boleh di sini. Itu mungkin bebas lah ya Bapak Ibu. E, tinggal di setting sendiri. Tapi yang jelas poinnya adalah. Satu, tren besarnya masih bullish. Yang kedua, ada candle keluar dari area Bollinger Band. Ini panahnya kok panjang sekali ya. <laughs> ada candle keluar dari Bollinger Band. Habis itu masuk lagi di candle berikutnya closing di dalam area bollinger band kemudian kita pasang strategi dan yang paling penting itu adalah yang ini take profit satu setengah kali resiko resiko itu dari ini ya dari buy break ke cut loss ya itu resiko namanya take profitnya satu setengah kali aja minimal satu setengah kali antara kita pulang dengan menang atau pulang cut loss itu aja lah Dan apa namanya, kalau misalkan uh, sebelum Bapak Ibu ada yang ngomong, saya bilang dulu ini contohnya manis dulu ya. <laughs> ini contoh yang manis dulu. Nah, contohnya ini berapa candle ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. uh hampir satu bulan. Oke, okay. ya itulah cerita ya. Oke, okay? strategi pertama counter attack. Contoh lainnya, nah ini, ketika tren besarnya sebelumnya itu masih bullish, posisi tren besar sebelumnya itu masih bullish, kemudian ada candle yang keluar area close di luar, nah ini close nya di luar area bollinger band. Perhatikan bahwa di candle sebelumnya itu nggak ada yang closing di luar bollinger band. Kemudian di sini di yang candle yang ditunjuk panah ini saya tunjuk lebih dekat aja biar jelas itu di mana candlenya. Itu adalah closing di luar Bollinger Band. Kemudian yang berikutnya ini adalah closing di dalam, masuk kembali ke dalam area Bollinger Band. Dicek ini polanya apa? Ayo Bapak Ibu ada yang tahu ini pola apa? Gampang sekali. Ada yang sudah ada yang sudah biasa Ayo, ada lagi. Nah itu ada yang nulis HHLH. <laughs> Bapak Ibu jangan dihafalkan uh, tulisannya, tapi dicerna maknanya. Higher High dan Higher Low. Jadi candle yang kedua high-nya itu lebih tinggi daripada candle yang pertama dan candle yang kedua Lownya juga lebih tinggi daripada candle yang pertama. Higher High dan Higher Low. Oke? Okay? Kemudian di situ sudah terbentuk candle dan kita tinggal siapkan strateginya. By if break, cut loss-nya di sini, resikonya berapa? Kemudian kita ambil take profit satu setengah kali. Dengan menggunakan smart order JUC, Bapak Ibu bisa pasang auto order LIT, By if break, cut loss sama take profit walaupun belum punya barangnya. Jadi tinggal dipasang, pasang expired date 60 hari ke depan habis itu tinggal jadi bapak ibu yang mungkin disambi kerja disambi jaga toko disambi jagain anak disambi kuliah mungkin ada teman-teman yang masih kuliah itu kan itu bisa <guluh> disambi bengong itu tinggal dipasang auto ordernya pasang expired date nya sampai 60 hari ke depan dah biarkan mesinnya bekerja gitu. Untuk case yang pertama ada pertanyaan, key pointnya adalah keluar dari eh, apa? Eh, salah. Key point yang pertama adalah tren besar sebelumnya masih bullish, kemudian ada candle yang keluar dari Bollinger Bottom, closingnya di luar Bollinger Band, kemudian masuk kembali ada candle yang masuk kembali ke dalam Bollinger Band di itu candle-nya polanya apa higher high higher low lower high, eh, sah, bukan lower high lower low pasti higher high higher low inside bar atau outside bar tapi mostly kebanyakan antara higher high higher low sama uh, outside bar ada pertanyaan mau daftar JUC bisa dapat ami broker nggak pak ami brokernya itu bisa download di www.amibroker.com atau pakai trading view juga boleh atau di aplikasi mobile itu ada charting dari trading view jadi eh, Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu nggak punya Ami Broker, walaupun Bapak Ibu mungkin teman-teman ada yang cuman punya handphone gitu kan, saya tapi saya pengen belajar bisa buka rekening JUC dan mogot minimal depositnya bebas. 100 ribu juga bisa lihat chartnya di mobile tapi kalau buat trading 100 ribu beli apa <laughs> ada pertanyaan ntar ntar ini apa tadi pak itu rules exit oh pak itu rules belum exit ya nah itu tadi exitnya itu take profit satu setengah kali resiko pertanyaan berikutnya Ami broker sekarang ada syarat in asset. Oh, anu, syarat data feed bukan Ami brokernya. Data fitnya itu uh, bisa aktif minimal transaksi 50 juta sebulan. Buy dan sell. Uh, kumulatif maksudnya. Jadi jumlah transaksi buy sama jumlah transaksi sell. Pertanyaan berikutnya, setelah candle hijau yang masuk kembali ke dalam area Bollinger Band, itu next candle konfirmasinya kan BO, breakout ya. Uh, jadi BO itu breakout ya. <tuh> itu harus next candle atau bisa beberapa candle ke depan? Oke, jawabannya adalah bisa beberapa candle ke depan. Konfirmasinya itu nggak harus di hari berikutnya persis, tapi bisa jadi 3 atau 4, 4-5 hari ke depannya kalau bollinger band periodenya dipakai lebih besar dari 20 akan seperti apa tradingnya? Oh. Pertanyaannya Bapak ini out of the box ya. <laughs> Kenapa saya pakai periode 20? Karena satu bulan itu adalah 20 hari. Kemudian bagaimana kalau periode Bollinger band diperbesar atau diperkecil? Jawabannya saya belum pernah nyoba. <laughs> Karena saya terbiasanya dari dulu hampir 10 tahun, periodenya 20. Sebentar ya. Ada tukang paket salah sasaran. Pak mohon presentasinya rutin ya. Sebenarnya si rutin. Cuman karena materinya di beberapa jadi di rolling gitu. Oke pak, cara screeningnya apakah bisa dilihat satu persatu chartnya atau bisa otomatis? Dengan menggunakan ami broker, ya saya bisa. Uh, kan ada sama ada 800 tuh. Nah jadi saya uh, apa namanya screeningnya ya pakai si AFL itu. Pertanyaannya apa sih yang di screening Nanti Nanti saya akan ceritain Oh iya Oh ada pertanyaan Pak Eh, Bean kenapa menggunakan SMA Dari sananya Dari sananya itu rumusnya pakai SMA Kemudian saya pakainya Ada MA itu ditambahin MA Pakainya MA Kenapa pakai MA Nah gini Di Youtube yang sebelumnya saya pernah cerita Kenapa saya pakai MA60 Jawabannya sederhana satu buat tahu dia itu bullish atau bearish di atas EMA 60 eh uh, jangka panjangnya ya, maksudnya jangka panjang tuh karena 60 kan 60 hari tren besar versi saya itu adalah cuman paling tiga bulan terakhir itu tren besar mungkin ada bapak ibu yang menganggap bahwa tren besar adalah satu tahun dua tahun lima tahun itu enggak saya cuman tren besar itu dalam pikiran saya cuman paling tiga bulan terakhir gitu aja terus kemudian kenapa pakai exponential moving average karena Si EMA ini dia itu eh, ketika sideways dia cenderung flat dibandingkan simple moving average yang ketika sideways dia eh, kayak ular eh, melingkar-melingkar gitu kan tapi kalau si exponential moving average ketika sideways dia cenderung flat itu yang saya suka dari eh, exponential moving average itu kenapa saya pakai EMA gitu ya oke okay. ada lagi bapak ibu yang mau bertanya silahkan kalau enggak kita lanjutkan ke strategi berikutnya. Strategi yang kedua. Bounce in the middle. Oke. Okay. Key point yang paling penting. Diawali dari trend bullish. Ingat. Diawali dari trend bullish. Kemudian ada candle yang closing di luar area Bollinger Band. Closing di luar uh, Bollinger Band di trend bullish itu menunjukkan bahwa trennya itu kuat. Dan ketika trennya itu kuat harusnya itu koreksinya nggak jauh. Kalaupun ada koreksi koreksinya nggak dalam. Dan biasanya koreksinya itu sampai ke middle Bollinger Band. Jadi uh, itulah yang saya manfaatkan untuk strategi ini. Ketika ada candle yang keluar closing di luar area Bollinger Band dan kembali masuk di candle berikutnya kembali masuk ke kembali masuk maksudnya kembali closing di dalam area Bollinger Band itu kita siap-siap bahwa itu kemungkinan ada koreksi dan mengingat bahwa tren bullishnya itu kuat kemungkinan koreksinya itu ada di middle Bollinger Band berhentinya di middle Bollinger Band jadi kita tungguin kita tungguin sampai dia itu rebound di middle bollinger band kita cek candlenya itu apa sih higher high higher low kah inside bar kah atau outside bar pattern kah biasanya ketika di middle bollinger band ini yaitu inside bar pattern ada muncul ada higher high higher low ada inside bar kalau outside bar pattern ada tapi biasanya jarang paling sering biasanya antara higher high higher low sama inside bar gitu Uh, ada pertanyaan. Kalau mau lihat tutorial dari awal, ada. Youtube.com slash community. Atau di search di Youtube, jasa utama kapital sekuritas cabang dan mogot. <laughs> Oke. Okay. Ketika rebound, kita cek candle-nya apa. Higher high, higher low kah? Lower high, uh, lower, high lower low nggak mungkin ya. Higher high, higher low, inside bar atau outside bar. Nah. Kemudian, setelah diidentifikasi candlenya pasang strateginya buy if break ke atas highnya cut loss di mana resikonya berapa take profitnya minimal satu setengah kali resiko jadi bapak ibu bisa bi ketemu ada higher higher low oke langsung pasang buy if break di smart uh, order lit buy if break cut loss take profit minimal satu setengah kali Minima, uh, paling enggak, kita bisa apa? Antara pulang cuan atau pulang cut loss saja, <laughs> kurang lebih kayak gitu. Oke, okay, ada pertanyaan, Pak? Berarti ini analisa dan melakukan ordernya setelah market close. Saya akan menyarankan pada saat market lagi close, jadi marketnya lagi tutup, hari Sabtu, hari Minggu, weekend lagi santai. Uh, mungkin kalau misalkan uh, sore atau malam udah udah santai gitu kan, ngeliat AMI broker dicek sama apa aja yang misalkan nanti ada cara screeningnya di belakang screening kemudian dilihatin satu-satu kalaupun misalkan screening pun hasilnya paling keluarnya 20-30 saham itu udah sangat membantu dibanding kita nontonin satu-satu 800 saham di keluar 20 saham 30 saham dicek mana yang bagus kalau ada yang bagus ada yang sesuai dengan strategi saya catat di kertas saya kumpulin dulu jadi mungkin jadi tersisa mungkin tinggal 10 atau 6 saham aja habis itu dari 6 itu mulai dijejerin satu persatu dilihatin mana yang lebih bagus mana yang lebih aman mana yang risknya lebih masuk akal karena kalau risknya terlalu besar ya percuma itu terus habis itu baru pasang ordernya udah tinggal besok paginya eh, mungkin pas jam market kita cuman mantau-mantau biasa aja kurang lebih kayak gitulah gitu. Oke, ada pertanyaan. Apakah strategi Bollinger Band ini bisa dipakai juga untuk scalping dengan time frame 3 atau 5 menitan? honestly, untuk di saham, saya nggak bisa scalping. Saya nggak bisa trading yang beli pagi jual sore, atau beli sore jual besoknya. Itu saya nggak bisa. Tapi kalau di forex bisa. Time frame-nya kecilin jadi satu jam, jadi uh, H1, H4. Nanti eksekusi di di 15 menit itu bisa. Karena dia masih uh, liquid, masih apa sih namanya bahasanya itu? Ya itulah pokoknya. <laughs> Lebih rame lah ibaratnya. Oke. Okay. eh uh, kalau misalkan kalau misalkan bukan nasabah apakah nanti di guide misalkan Ami broker dan screeningnya <laughs> jadi nasabah aja sekalian <laughs> untuk screening pasti ada di, di youtube nya sih ini juga nanti akan saya ceritain screeningnya jam berapa ya sekarang ya oh no bentar lagi jam 10 <laughs> Uh, tadi ngapain ya Oke okay. pertanyaannya tentang bounce sama buy break Oke okay. tentang si bounce ya kita kasih contoh lainnya ketika candle eh ketika candle ketika chart atau grafik diawali dari trend bullish kuncinya itu satu diawali dari tren bullish kemudian ada candle yang closing di luar area bollinger band, closing di luar, allah, closing di luar, ais, nah pokoknya inilah ya, candle yang inilah, <gindle> closing di luar bollinger band, ini juga closing di luar sih, tapi kan habis itu nggak ada yang closing di dalam lagi, yang ini kan nggak di dalam, masih di, yang merah kecil ini kan masih di luar bollinger band, oke, okay. closing di luar habis itu candle berikutnya closing di dalam ya nah, gitu ya ketika closing di luar besoknya closing di dalam oke kita siap siap kita siap siap nungguin dia rebound di bollinger yang tengah oke kemudian ketika rebound di middle bollinger kita lihat candle-nya itu apa? Higher high, higher low? Inside bar? Atau outside bar? Kemudian, ketika sudah tahu itu candle-nya apa, kita bisa eksekusi, kita bisa pasang strateginya. Kalau misalkan higher high, higher low, berarti kita pasang beli jika harganya breakout ke atas high dari candle yang kedua ini. Kalau misalkan udah breakout, cut loss-nya di bawah low dari candle yang pertama. Nah, contoh di sini, ini candle yang ketiga, ini masih di dalam candle yang keempat, masih belum breakout. Candle yang kelima masih belum breakout, eksekusinya ada di sini, jadi mesin itu akan eksekusi di titik ini, gitu. Kemudian, pada saat kita pasang strategi buy, strategi cut loss, kita juga pasang strategi take profit. Take profitnya itu paling gampang satu setengah kali dari resiko. Gitu. Jadi itu tadi ya, apa namanya, bagian menentukan buy break sama cut loss-nya. Atau bisa juga, nanti bisa diulang-ulang, ini, ini, kan slide 25, oke. Okay. Bisa diulang-ulang nanti di bagian depan, itu ada penjelasan 4 candle pattern, nah ini ini candle pertama can, uh, bentar candle yang pertama candle yang kedua jadi kalau misalkan dia breakout ke atas high dari candle kedua bisa dibeli cut lossnya di bawah low candle yang pertama untuk yang inside bar juga sama kalau breakout ke atas candle yang besar itu boleh beli cut lossnya di bawah sini oke okay bentar pertanyaan tadi sampai mana ya hmm, bounce-nya tadi sudah uh, oke okay, kalau misalkan nanti mau jadi nasabah silahkan hubungi kontak person yang ada di deskripsi ya <laughs> nanti di, dia akan di share ke youtube atau join ke room kami di telegram messenger di search aja at cuan community Oke, okay. pertanyaan berikutnya. Jadi boleh spekulasi buy di middle Bollinger Band? Ah, ini pertanyaan ajaib ini. Apakah boleh spek buy curi start di middle bowling band? Jawabannya sebaiknya jangan. Sebaiknya tunggu ada sinyal, tunggu ada konfirmasi baru dibeli. Sebaiknya jangan sih. Memang kalau misalkan dia beneran rebound kita dapat harganya harga bawah, iya. Tapi ya juga resiko untuk curi start itu ya memang uh, siapa tahu malah nggak ada rebound ya malah jadi kita nggak punya level cut loss gitu. Untuk strategi counter dan strategi yang bounce breakoutnya apakah tunggu closing? Jawabannya sama seperti tadi pertanyaan pertama yang sebelumnya ditanyakan, maksudnya beli pada saat on the spot resikonya nanti pas closing mungkin harganya ditutup e, turun. Beli pada saat closing ya resikonya udah terlalu jauh dari titik acuan beli ya. Nah, Masing-masing ada. Resikonya sendiri Jadi boleh dipilih Jalan ninja yang masing-masing Oke berikutnya Pak kalau udah cut loss Ntar pungut beli lagi nggak Di harga bawah jawabannya enggak Kecuali ada strategi lain Ada strategi baru PDF nya bisa Di share kah? Sudah Share nya itu ada di nah ini materi dapat didownload di download di bitly slash afl cuan copet hmm, inside bar ini kan belum higher high tapi sudah higher low apakah sudah bicurisan enggak inside bar itu memang mewakili apa e, gini maksudnya gini kalau higher high higher low itu kan mewakili bullish lower high lower low mewakili bearish inside bar dan outside bar itu mewakili sideways jadi walaupun low-nya itu naik, higher low, tapi karena masih sideways, ya jangan diikutin. Karena sideways itu bisa jadi antara dia rebound atau dia continuation bearish gitu. Jadi eksekusinya tunggu dia breakout ke atas high dari candle yang besar. Oke, okay sekarang tadi yang counter attack ini bounce in the middle yang ketiga by on weakness kuncinya di sini adalah kita lihat bollinger nya nah ini <laughs> saya nggak tahu ini beneran ada teorinya atau enggak uh, tapi karena saya nemuin ini Uh, berdasarkan based on pengalaman jadi saya nggak tahu ini ada teorinya atau enggak itu ya. Minimal ini bayon weakness versi saya. Oke. Okay. Bollinger bottom -nya itu nggak melengkung turun ya. nggak melengkung turun itu maksudnya gini, saya gambarin. Uh, gambarnya pakai apa ya? Oh ini pakai ini. Nggak melengkung turun, melengkung turun tuh seperti ini kurang lebih. Nah, ini melengkung turun nih, nah, gitu ya. Kalau ini kan nggak melengkung turun, dia tuh cuman sap, terus habis itu melandai dikit, nah itu kurang lebih kayak gitu. Jadi dia nggak melengkung turun. Oke okay ya, agak abstrak tapi ya semoga bisa dipahami lah ya. Nah, ketika bottom bottomnya itu nggak melengkung turun, diawali dari tren uh, bullish pastinya ya. Ini kan di saham. Kita cukup tunggu, apakah dia bisa rebound di bollinger Bottom atau enggak? Kita tunggu nya apakah dia bikin candle higher high, higher low? Kita apakah dia bikin inside bar atau outside bar? Itu. Nah, dari situ, habis itu ya udah sama, tinggal pasang strateginya. Apalagi, nah untuk yang rebound uh, BMW sini Key point berikutnya adalah rebound di area support. Ini area support ini nanti saya akan cerita gimana caranya untuk lebih gampang yang ngelihat ya. Uh, intinya adalah cari yang gampang. Jadi ketika dia bisa rebound di, middle, di Bollinger Bottom, Bollinger Bottom yang nggak melengkung ke bawah, kemudian dia reboundnya juga di area support. Nah kita cukup tinggal lihat apakah can candle apa yang terbentuk itu candle apa yang terbentuk. Nah, ini. di sini mungkin bapak ibu ada yang ngelihat ada satu ini candlenya keluar dari bollinger band, habis itu masuk lagi. Nah, ini bukan rebound di middle bollinger band. Ini bukan rebound. Ya inget ya. Dan sebelah sini ini juga bukan rebound. Kenapa? Walaupun ini uh, walaupun ini dua candle yang ini itu inside bar, tapi nggak ada yang closing di atas sini. Jadi kalaupun ada yang pakai strategi buy on the spot di situ pastikan bahwa punya cut loss di sini. Nah, itu maksudnya. Jadi ya, tiga strategi ini disclaimer on. Bisa jadi ketika kita cut loss habis itu baru muncul sinyalnya. Hair hair high, high lo. <laughs> Dan kalau misalkan sinyal buy sudah terbentuk di Bollinger band yang bottom yang bawah. Kita pasang strateginya buy break ke atas high-nya. Cut loss di bawah lownya, ini candlenya dua-duanya hijau, ini menarik. Jadi higher high dan higher low, tapi dua-duanya warnanya hijau. Pasang take profit satu setengah kali resiko. Minimal kalau nggak kejual di sini ya kejual di sinilah lah. <laughs> Itu. Jadi antara kita berang uh, pulangnya bawa cuan atau pulangnya kena cut loss Oke, okay. ada yang bertanya? Nah, bentar-bentar ini ada pertanyaan, Pak, tadi dijelaskan Pak weakness disebutkan kita nunggu candle. Nah, kalau semua trader nunggu candle, tapi gimana? Oh, oke, okay. ah, sip, 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 sip. Yang trading jadi di market, yang trading itu kan bukan cuma trader. Satu trader, dua mungkin ada yang tipenya. Institusi mungkin ada yang tipenya memang uh, apa namanya dalam satu hari itu buy sell buy sell ada yang market maker juga memang dia itu nggerakin harga lah ibaratnya atau emitennya sendiri atau dana pensiun institusi dan kawan-kawan ya kita kan juga nggak tahu nah dari berbagai macam pelaku di market dengan berbagai strategi, dengan berbagai karakter, itulah yang membentuk si candlenya, gitu. Jadi mungkin pada saat, misalkan contoh, oke, okay, misalkan ada yang beli di tengah-tengah sini, misalkan. Terus kemudian dia berhasil jual di sini, misalkan. Nah, ketika dia jual, kan ada yang beli. Entah siapa. Mungkin yang beli itu juga menganggap bahwa mungkin dia bisa berjual di sini. Ada yang katlos, ada yang ya kayak gitu kurang lebih. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya-tanya bagaimana harga bisa bergerak, ya saya pun tadinya juga nggak ngerti, tapi analoginya gini, ibarat kayak kita ke pasar, kita ke pasar tradisional misalkan, di situ ada ada yang jualan tempe misalkan, si, si barangnya tempe mungkin di pasar itu harganya sepuluh ribu satu papan tapi di supermarket mungkin 15.000 nah padahal sumbernya sama gitu jadi ya uh, harganya bisa berubah padahal ada yang seribu ada yang 10.000 ada yang 15 ribu. kurang lebih kayak gitulah konsepnya mungkin saya kurang bisa menjelaskan bagaimana kendali itu terbentuk <laughs> tapi saya nggak ambil pusing lah ada pertanyaan lain Jadi bisa lihat di YouTube. Oh iya, bisa lihat di YouTube youtube.com slash community atau bergabung ke room telegram kami di telegram messenger cari aja at community nah ini ada tulisannya ini cuan community di sini <laughs> oke okay. contoh lainnya untuk uh, buy weakness pada saat posisinya uh, bullish, kemudian dia koreksi. Di sini kita melihat bahwa Bollinger Bottomnya itu nggak melengkung turun. Dia cuman melengkung biasa aja, tapi nggak turun, gitu, belum turun. Nah, kemudian di sini ada candle higher high dan higher low. Candle keduanya warnanya hijau, ini bagus. candle higher high higher low sebagai sinyal beli kemudian kita tinggal eksekusikan beli ketika breakout dijual ketika cut loss atau take profit ini waktu si harum harganya dari 8000-an cut uh, take profit di sekitar 9200-an something sekarang harga 10.000 ribu Ya intinya cuma trading seperti itu Kalau yang ini agak panjang sih Ini belinya Oktober Take profitnya November akhir Tanggal 20-an <laughs> Gitu Ya trading itu juga buah dari kesabaran kurang lebih Melatih kesabaran Melatih ketelitian Melatih uh, otak juga Kita belajar setiap hari hal baru di market itu setiap hari selalu ada yang baru Apalagi ya Itu aja paling Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? <laughs> Untuk materi kali ini Bullinger ben aja dulu Karena ini pas Jam 10an saya ada perlu <laughs> Sebelum kita selesai Ada yang mau bertanya dulu? cuman tiga cuman tiga strateginya ada uh, apa tadi ya counter attack ada rebound in the middle ada bowling apa by weakness ya ini sementara sudah selesai pak <laughs> terpaksanya ada perlu mendadak jam sepuluhan ini ada yang bertanya Jose suka ngelek nggak jawabannya wuh pasti tidak <laughs> Om BBHI sebaiknya beli XD atau beli... aduh BBHI jangan ya, bukan jangan maksudnya enggak dibahas sekarang sampai malam ah <laughs> uh, oke okay. kita lihat materinya udah selesai kita lihat si Bollinger eh Bollinger Ami Broker Benefitnya apa pak di JOC benefitnya apa ya <laughs> benefitnya apa dong bisa trading bisa cuan asik oke okay, untuk explore untuk exploringnya saya pakai ami broker kemudian new analysis kemudian saya pakai explore Hmm, 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 hmm. Saya pakai explore ini Saya itu explorenya apa ya uh, Average value di atas 3 miliar Sama closing di atas MA60 Itu aja sih Closing di atas MA60 Terus kemudian kemarin tanggal 7. Oke. Kemudian explore. Sudah. Dari 800 saham tersisa sekian. Oke. Sekarang tinggal dilihat satu persatu Saya mulai dari yang naiknya baru dikit-dikit aja lah. Screener di trading view itu apa ya? Oh, kalau misalkan fast order itu, jadi gini di order book di aplikasi JOC desktop itu di order booknya kita bisa klik harganya kemudian masukin lotnya terus buy sell itu bisa. Jadi caranya order itu ada beberapa jalan. Satu lewat e, tombol F2-F4 atau tombol buy sell biasa. Yang kedua lewat order booknya tinggal diklik harganya kemudian tuliskan jumlah lotnya kemudian klik buy atau klik sell atau yang ketiga itu di order menu mini order nah itu ada jadi itu kita tinggal masang tinggal ketik nama sahamnya harga sama jumlah lot klik buy atau klik sell nanti dia nggak akan hilang kotaknya itu di mini order oke kita lanjut ke screeningnya screeningnya di sini Uh, saya pakai yang liquid, jadi liquid maksudnya transaksi rata-rata di atas 3 miliar, dan uh, apa sih namanya closing di atas yang 60 itu? Nah, habis itu dilihat satu-satu, <laughs> uh, saya carikan dulu ya. Nah, ini nih, ini TNC ya? Oke, okay. uh, TNC ya? Ini candle-nya closing di luar Bollinger Band. Kemudian masuk lagi. Kemudian di sini dia koreksi bla 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 bla. Nah, di sini ada inside bar pattern. Ba kalau misalkan dia bisa rebound, kalau misalkan dia bisa rebound. Nah, ini strateginya. Buy 2340 kalau di bawah 2070, Risknya, nya berapa risk -nya? Uh, mana 2340 dikurangi 2070 kalikan satu setengah ditambah 2340 Oke okay. 2745 2750 nah ini jadi by break 2340 Carlos di bawah 2070 dengan take profit di 2750 itu strateginya pertama TNCA ini Amar abaikan saja. Bagaimana cara gampang melihatnya? Intinya dari tiga strategi itu, perhatikan candlenya itu ada di tengah atau enggak, ada di mid, di bottom bollinger, eh, ada di middle bollinger atau enggak, ada di bollinger bawah atau enggak, ada di luar bollinger bawah atau enggak. Itu kuncinya cuma tiga itu. Kalau misalkan ketemu saham kayak gini ya, perhatikan bahwa di sini itu sudah ini high-nya. Kemudian di sini, nah, atau di sini, nah, itu lower high. Kalau udah ada lower high, berarti apa? Kemungkinan sideways atau malah bearish. Itu itu konsep standarnya seperti itu. Kalau misalkan tadi kan eh, ketika misalkan ada koreksi koreksinya kan set ya, di middle bollinger band atau set koreksinya sampai ke bollinger bottom atau langsung ke bawah closing di luar bollinger bawah itu kan tapi kalau misalkan udah kayak gini kayak gini ya itu candle yang sebelah sini walaupun ada sinyalnya itu udah beda lagi urusannya jadi nggak nggak pakai tiga strategi yang tadi itu satu tadi baru ketemu TNC ini juga termasuk ya jadi ini sebelah sini swing yang sebelah sini dan sebelah sini itu kan lebih rendah yang sebelah sini yang sebelah kanan kan lebih rendah jadi ada kemungkinan dia sideways atau mungkin berubah jadi bearish siapa tahu nggak ada yang tahu kan jadi boleh diabaikan boleh dilewati maksudnya boleh dilewati nah ini basic disinilah fungsinya cut loss jadi kalau misalkan dilihat ini kan ada inside bar di middle bowlinger band. Habis itu mungkin ada yang ada yang tereksekusi di sini mungkin ya karena dia mungkin ada yang on the spot itu misalkan. Nah, pasang loss-nya itu di bawah sini. itu. Jadi di sini udah kena katlos. Nah, yang ini higher high higher low ini ini bukan buat yang buy weakness bukan karena ini udah melengkung udah cenderung melengkung ini akan kelihatan kok kalau digedein nah ini kan melengkung nih pas waktu di sini beda ini kan higher high higher low ini masih nanjak ketika ini si higher higher low ini masih nanjak di sini jadi ini yang yang apa sih namanya buy weakness ini yang bukan ah itu Gak apa-apa nanti kalau Bapak Ibu sering uh, ngamati nanti lama-lama terbiasa. Ada pertanyaan nggak sih? Eh uh, kalau screening di trading view nah itu saya nggak tahu. <laughs> Ami broker real time kan nggak kayak trading view delay 15 menit. Ya, Ami brokernya real time kok. Nah, jadi nanti harganya itu bergerak-bergerak. Kalau misalkan di order book bergerak-bergerak, ini juga ikut bergerak-bergerak gitu. Ini BBYB, oke. Okay. Ah, formulanya saja. Oh, AFL-nya ada di trading... Di... Mana tadi? Uh, di trading view saya nggak tahu cara screeningnya, Tapi kayaknya ada, deh. Counter-attack. Oke. Okay tren besarnya masih bullish. Masih bullish. Tren besarnya masih bullish. Woi. Dari Oktober, November, Desember 3 bulan terakhir masih bullish. Oke. Okay? Closing di luar habis itu masuk closing ke dalam. Oke. Okay? Nah. Kemudian kalau misalkan ini ada sinyal buy eksekusi kalau memang bisa dieksekusi ya. Nah ini candlenya higher high higher low Walaupun candle yang kedua aja warnanya merah Tapi ini higher high higher low Masalahnya Ini closingnya di bawah Bollinger Band lagi Nah jadi Kita tungguin lagi sampai ada yang closing hijau Masuk di dalam Bollinger Band Itu ya Jadi bukan berarti karena ini higher high higher low Oke okay, besok langsung pasang uh, strategi buy break 2500 cut loss di bawah 2240 enggak gitu tapi karena dia closingnya di bawah lagi, ini kan Bollinger bottomnya ini kan 2370, ini closing 2350. Nah itu, gitu ya. ATAP, tapi ini saham saya nggak tahu pitovernya bagus atau jelek. Tapi yang jelas ini ada kemungkinan dia bisa rebound di uh, middle bowlinger, tapi saya nggak tahu nih sama apa lewatin aja lah ya. <laughs> Babs, kita tunggu apakah dia bisa rebound di middle bowlinger pen atau enggak. Temas ini juga sama, ditunggu kalau misalkan dia bisa rebound di bowlinger pen atau enggak. Uh, ini apa? Nah, prim. Candlenya di luar, masuk ke dalam. Oke, okay. higher high dan higher low. Ya, kemudian strateginya by break 416 baru tereksekusi uh, kemarin. Cut lossnya ada di ambil titik terbawahnya aja 380. Ini strategi yang uh, counter attack tadi ya. Tren besarnya masih bullish, oke? Okay. Ini masih swing ada higher high. Ini kalau misalkan ini rebound ini berarti higher low. Cut loss di bawah 380. Cut loss eh, by break 416. Cut loss di bawah 380. 416 minus 380. Oke, okay. take profit di 470 kurang lebih kayak gitu. Tapi ini prim sama apa sih ya? ya, uh. nah, ini apa ini? Wins. Inside bar di tengah di middle Bollinger band maksudnya. By vector 6, Carlos di bawah 190 gitu. Eh uh. Oh, prim sama rumah sakit. Ini kenapa dipilih? Kan penutupan di bawah harga sebelumnya. Ah, yang mana? Yang tadi ya. Tadi apa? Prim. Ini closing di bawah harga sebelumnya. Yang barusan. Barusan itu apa ya? Uh, wins, prim, hmm, apa tadi? Temas? Enggak, temas. Atap. <laughs> yang premium ya yeah, ya yeah, yeah. yeah. ini closing di bawah harga sebelumnya iya yeah. sinyalnya itu jadi gini ini kan keluar nih keluar dari bollinger band habis itu masuk kembali ke dalam closingnya di dalam area bollinger band oke okay. nah sinyalnya apa higher high higher low oke okay. Apakah ada konfirmasi untuk beli belinya kalau lewat 416. Nah, baru terkonfirmasi tanggal 6 kemarin. Baru kemarin itu ada, kalau misalkan yang belinya on the spot itu kan pada saat breakout. Nah, mungkin dapat barang di 418. Nah, cut loss-nya di berapa? 380 di low-nya sini. Kenapa di 380? Karena kalau harganya turun ke bawah 380 berarti jadi lower high lower low swing-nya. Jadi jadi bearish gitu. Tapi kalau misalkan, eh apa sih namanya, eh, udah beli mungkin karena udah lihat, karena ini saya baru lihat sekarang, <laughs> jadi kalau lihat sekarang kondisinya seperti ini ya bisa dibeli, kalau misalkan harga bisa breakout 416, kemungkinan ada, kemungkinan false break ada, tapi kan kalau nggak turun ke bawah 380, berarti bukan false break itu, Wins chip, eh winsnya udah. Apalagi ya? Ini Dinar Kondisinya candle higher high dan higher low Pada saat si siapa namanya? bollinger bottomnya belum melengkung Nah Strateginya buy break 312 Cut loss di bawah 282 Tapi Untuk besok Senin ya apa ya. Baru ketemu yang enak TNCA sih tadi itu sih. Ini apa? Esip. Esip tuh sama apa sih? Dia outside bar pattern di luar eh di luar di middle ballinger pin. Ini juga esip bisa. Kayaknya masih mending esip ya. Esip itu sama apa ya? TNC apa? oh iya TNCA iya TNCA ini inside bar tapi di middle bollinger band si esip esip mana tadi eh si dinner MLPT MDK mana sih tadi Oh ini esip nah. ini esip nih dua candle ini menarik sih di middle bollinger band semoga bagus ya esip TNCA nah ini Ira closing di luar Bollinger Band closing masuk ke dalam Bollinger Band outside bar pattern Nah, by Brick, 1980 minusnya 1905 kalikan 1,5. Tambahin 19 2100. Wah, udah take profit. Nah, ini ceritanya penggunaan salah satu aplikasi strategi yang tadi. Closing di luar Bollinger Band, masuk kembali ke dalam by free 1980 cut loss di bawah 1905. Uh, take profit di 2100. Kurang lebih kayak gitu. Oke, film nggak rebound di middle bollinger band dan belum rebound di bollinger bottom, kita tungguin saja. Baru dapat dua nih. Nah ini nih nih, IC keluar dari bollinger band masuk kembali ke dalam, tapi belum ada sinyalnya. Kita nggak tahu ini besok bikin hair higher, high, higher lo atau enggak gitu kan? Tuh, ini M crew SMDR higher high higher low di middle bollinger band higher high higher low di middle bollinger band oke okay. harapannya sih SMDR bisa jalan ini PRDA closing di luar bollinger band ini closing masuk ke dalam bowling band masalahnya ini besar sekali risknya dari 92 Carlos di bawah 81 nggak menarik kegedean PTB asal tugas kok nggak ketemu ya <laughs> <laughs> Oke okay, ini MMLP closing di luar Bollinger Band closing masuk ke dalam Bollinger Band Oke okay. <laughs> kondisinya swingnya masih swing higher high dan higher low berarti besok bisa buy break 585 kalkulatornya mana 585 dikurangi 540 45 ditambah 585 eh salah 45-nya dikali dulu ya 45 dikali satu setengah 67 tambah 585 652 uh bye bye 585 540 rest atek profitnya di 650 MMLP kayaknya asik nih. Ini IMPC, mungkin bapak ibu yang nasabah mungkin pernah uh, dengar saya pernah rekomendasikan IMPC <laughs> kemarin melesat di luar dugaan. Ini sama apa nggak, tahu uh, Oke okay lah. MMLP lah. <laughs> SDMU juga ini keluar dari Bollinger Band atas. Koreksi. Di sini ada outside bar pattern. <laughs> Cutloss di sini. Nah, itulah ceritanya. Sesimpel itu sih pakai Bollinger Band. Kalbe Pharma. Kalbe Pharma sideways. Saya menghindari saham sideways susah. BGTG, BGTG gimana? BGTG ini nggak itu, nggak keluar dari Bollinger Band dan dia itu rip ini pun sinyal apa namanya, inside barnya ini ketika ini Bollinger Band bawahnya udah melengkung, jadi saya nggak tertarik at ICL. Oh, <laughs> ICL apakah ada keajaiban? <laughs> Aduh nggak tahu ibu. <laughs> Pak AFL, ah AFL hitung risk and reward. Ntar ya, habis habis ini nextnya saya uh, mau bikin. Tapi gimana cara bikinnya ya bingung. Kayak gini sih, saya itu pengen Uh, next kedepannya itu saya mau nyiapin bikin yang, uh, nah yang ada kayak gininya, <tik> take profitnya, cuman uh, nggak tahu. <tik> Oke okay, udah jam setengah sebelas saya harus undur diri. Apakah ada pertanyaan sebelum kita selesaikan hari ini? Om kalau analisa screen saham jarang digunakan multi time frame Enggak sih saya cuman pakai time frame terbesar saya itu cuman 6 bulan 3 sampai 6 bulan itu udah masuk tren besar buat saya Om AFL nya bisa juga di trading view <laughs> Sahamnya nanti ya kita bahasnya di room telegram saja lah uh, nya bisa digunakan trading view Wah, IFL apa? ini Bollinger Band biasa kok Di trading view juga ada kok Bollinger Band -nya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalaupun ada pertanyaan lagi kita diskusi di room Telegram boleh. Jarang ada yang ngobrol nih. Padahal kalau ada yang nanya pasti saya jawab loh. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa acara ini gratis, jadi uh, bayarnya pakai doa. Doakan saya dan keluarga bisa sehat selalu dan semoga Bapak Ibu juga sehat selalu, bahagia selalu diberikan berkat, diberikan kebahagiaan, rezeki, kesuksesan. Nama saya Bernardi, saya undur diri. Terima kasih sudah bersama uh, dari jam 9 sampai jam segini. <laughs> sampai ketemu lagi di zoom minggu depan kita lanjutkan setelah bollinger band berarti ada macd dan stokastik kita akan lanjutkan minggu depan nanti link zoomnya juga akan kami bagikan lagi lewat telegram seperti biasa silahkan mendaftar dan untuk yang belum menjadi nasabah dan berminat untuk menjadi nasabah silahkan hubungi kontak center kontak Person kami yang ada di deskripsi di youtube atau mungkin di uh, room telegram juga ada adminnya, nanti akan dipandu bagaimana cara membuka account sampai jadi. Belajarnya sama kami boleh setiap Sabtu ada zoom, uh, apalagi ya udah itu aja paling <laughs> Terima kasih bapak ibu, selamat pagi.